Minum 8 gelas sehari saat puasa. Gimana caranya? Tenang, Dara tahu jawabannya. Yang pertama, 1 gelas saat bangun tidur sahur. Yang kedua, 1 gelas setelah makan sahur. Yang ketiga, 1 gelas saat berbuka puasa. Yang keempat, 1 gelas setelah sholat maghrib. Yang kelima, 1 gelas setelah makan malam. Yang keenam, 1 gelas setelah sholat isya. Yang ketujuh, 1 gelas setelah sholat raweh. Yang kedelapan, 1 gelas sebelum tidur. Gimana? Yuk, dicoba!